Meski hamil, pedangdut Lesti Kejora tetap menunjukkan profesionalismenya dalam bekerja. Bersama Rizky Billar, sang suami, ia akan tampil dalam anugerah Lembaga Sensor Film 2021 yang akan disiarkan langsung di Indosiar pada hari Rabu 17 November 2021. Namun, wanita 22 tahun itu masih merahasiakan lagu apa yang ia nyanyikan bersama Rizky Billar dalam acara bentuk apresiasi terhadap pelaku industri, perfilman dan pertelevisian. Tapi karena treatmentnya Dede suka memasukkan budaya Indonesia, ucapnya. Lesti Kejora memastikan akan memberikan kejutan dalam penampilannya bersama Rizky Billar dalam acara Anugerah Lembaga Sensor Film 2021. Insya Allah, Dede akan masukin unsur-unsur budayanya di aksi panggungnya bersama kakak, ujar Lesti Kejora. Anugerah Lembaga Sensor Film 2021 membuat 13 kategori yang akan dibacakan dan diberikan penghargaan. Di antaranya yaitu kategori film bioskop semua umur, kategori film bioskop 13+, kategori film bioskop 17+. Kemudian terdapat kategori film animasi, kategori sinetron, kategori iklan peduli pandemi, kategori TV peduli pendidikan, kategori TV peduli kebudayaan, kategori TV peduli nasionalisme dan kebangsaan, kategori TV peduli dokumenter Indonesia, kategori TV peduli sensor mandiri. Lalu terakhir, terdapat kategori bioskop peduli sensor mandiri, kategori rumah produksi sadar sensor, dan kategori TV lokal sadar sensor, serta penambahan dua kategori yaitu iklan peduli pandemi dan lifetime assessment. Rencananya, acara tersebut akan dimeriahkan oleh penyanyi dan musisi tanah air seperti Piyu Padi, Lesti Kejora dan Rizky Billar, Kota, Rimar Idol, Phil dan Dea, Faul Lida, Aulia Dea, Gunawan Lida, Agnes Popa, dan masih banyak lagi.